Nah, ini proses pembuatan adukan. Takarane pinten to, Pak? Takarane pasir kali semene pinten to, Pak? Oh, sis tunggal napa ne? Oh, semene setunggal ember, terus pasirnya nonton 6 ember nonton gitu. Oh, sekalian belajar, Pak. Terus ini pasir pasir apa nih, Pak? Tidak mentilan? Mentilan. Mentilan kuat ya? Mentilan. Panjangnya yang mentilan ini kuat apa ya? Ini sama jajah sebangunnya nonton ditembus lagi susah. Bangunan itu bolak-balik pondasi ya. Pondasi ini kan kuat ya, menduri kuat. Terus struktur tanah yang menentukan. Proses membuat. Ini namanya adukan gitu, Pak. Adukan pasir. Adukan itu nak bawahnya, nak ngaduk. Prosesnya niki 1:6 niku untuk bangunan saged napa namung pembuatan kolam to? Kabeh nggih, berarti memang pembuatane for napa takarane 1:6 nggih. Oh. Oh, wonten tulisane to, Pak? Anu. Di setiap kantong semen ndak wonten tulisane? Kabeh, Mas. Nggih. Oh iya ya, beton, 2 pasir, 3 batu. Oh, ten, ini ada cara-caranya ini. Mortar niku napa niku, Lek San? Mortar. Mortar itu bangunan. Lem. Hmm. Lem mortar itu lem hebel. Nggo pasang bata putih. Oh, nggih nggih. Ini untuk proses bangunan standar 1 semen, 1 apa ember semen, 6 atau 7 pasir. Satu, dua, 6 sampai 7 pasir. Kalau untuk pembuatan beton atau cocoran ini pasir, ada batunya, kemudian 1 ember semen, 3 ember batu, kemudian 2 pasir. Ini takarannya seperti itu. Oh, jadi di belakang sak semennya itu ada cara-caranya ya, ada takarannya sendiri. Kalau airnya secukupnya, Pak? Enggak wonten takarane nek toyane? Nggih, sak cukup. Sak cukup ya. Oh, sampeyan adukane pas ngoten nggih. Sudah proses membuat adonan atau adukan semen untuk bangunan. Jadi sesuai dengan takarannya yang ada pada ember. Kalau riyen deh latihan napa bangunan apa? Neng gini engineering riyen gini wonten pelatihan BLPT namine. Nggih dikeng anane latihan. Wonten ilmune ngeten iki kok. Nek sembarangan malah mboten dades, malah maneman semene. Niki didadaske sedanten apa sepalih-sepalih to, Pak? Ngoten iki. Didadaske sedanten. Mungkin diparingi to yang melih sampai kental ngoten iki, Pak.
Yang harusnya seperti ini sudah sangat jadi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.